Terima kasih sudah berkunjung di rumah Ibu Anugrah. Kali ini saya membuat resep cara membuat mie lemonilo yang enak. Iseng-iseng perut lapar, bolehlah sesekali mencoba resep ini. Jika ingin tahu bagaimana membuatnya, ikuti videonya sampai selesai. Langkah pertama, rebus susu UHT ukuran 250 ml. Saya pakai susu ultra. Setelah mendidih, masukkan mie-nya. Masak mie sampai matang ya, teman-teman. Susunya bisa merek apa saja ya. Setelah mie-nya matang, masukkan bumbunya. Cuma satu bungkus bumbunya ya, teman-teman. Simple banget. Bumbu pedasnya lumayan nampol ini, teman-teman. Cocoklah buat teman-teman yang senang pedas. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata. Nah, sudah tercampur, sudah selesai teman-teman. Tinggal dipindahkan ke dalam piring. Sesimpel itu ya teman-teman. Saya pakai parutan keju cheddar secukupnya saja. Gak perlu banyak-banyak ya teman-teman. Nanti malah enek karena ini mie-nya udah creamy banget. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa di subscribe ya. Dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari rumah Ibu Anugrah. Lalu taburi dengan parsley secukupnya saja, tapi kalau nggak ada bisa di skip aja ya teman-teman. Ini rasanya enak banget teman-teman, cara membuatnya juga sangat simple, bisa dicoba di rumah ya. Terima kasih.